Tunggu. Gua kok merinding dengar suara dia ini, cuy. Hana Deliza. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Tech. Oke, cuy, sudah 2 hari ya kita nggak upload video. Ya, dikarenakan menemani orang tua yang lagi sakit, cuy. Ayah saya lagi sakit, cuy, sekarang, cuy, ya. Lagi sakit, jadi untuk beberapa hari ini kita harus menemani gitu, ya. Jadi tolong dimengerti aja, cuy, ya, kalau saya nggak upload video untuk beberapa hari ini. Oke, langsung aja, cuy, ya. Di sini saya akan mengabulkan requestan teman-teman lagi, cuy, ya. Untuk sementara kita nggak ngereak yang ngakak-ngakak dulu, cuy, dikarenakan kemarin kita udah ngakak full, ya. Sekarang kita akan mengabulkan requestan teman-teman lagi satu persatu, cuy. Di sini saya mendapatkan requestan yang cukup membuat saya itu agak penasaran gitu, ya. Penasaran. Ini tentang IGL, cuy, ya. IGL 35. Di sini medley, ya. Di sini medley yang mana dinyanyikan oleh Hana Deliza, Asmin Saad, Raisa Risro, dan Dean Aiman. Oke, okay. Ini ada beberapa penyanyi yang memedley lagu ini, cuy. Tapi di antara penyanyi ini kayaknya saya cuma mengenal nama ini, cuy. Nama Asmin Saad. Cuman itu aja yang saya kenal di sini, cuy. Yang membuat saya itu penasaran, view-nya itu udah 2 juta, cuy. Dan banyak juga YouTuber lain yang nge-react ini, cuy. Ya walaupun saya belum tengok, tapi banyak yang nge-react ini, cuy. Apalagi YouTuber dari Indonesia gitu, ya. Itu yang membuat saya penasaran banget. Dan kebetulan teman-teman banyak yang request. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, saya memperlihatkan dulu ini teman-teman kita yang request video ini. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Seperti biasa sih, kalau saya mereaksi musik, saya harus menggunakan earphone ini supaya lebih detail gitu, ya, lebih detail. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1, boom. Oh, musik-musik Arabian, ya. Tunggu-tunggu, ini yang nyanyi pertama siapa ini, cuy? Menyanyikan lagu 7 Nasihat, ya. Tunggu, saya lihat skripnya, cuy. Yang menyanyikan lagu Datu, oh, Hana Deliza, ya. Suaranya apa, ya? Ini udah penyanyi lama ke atau penyanyi baru, cuy? Tapi kok kualitas suaranya ini kok menurut saya GG, cuy. GG, jadi dia bisa menyanyikan banyak genre sih menurut saya. Kualitas suara dia, cuy. Asmin Saad. Kalau suara ini kita nggak usah dipertanyakan bagus apa enggak, cuy. Ini udah GG sih. Raisa, ya. Tunggu, gua kok merinding dengar suara dia ini, cuy. Hana Deliza. Tunggu. Di sini enak banget, cuy, pas masuknya. Sorry, cuy, saya ulang, ya. Love.
Orang nggak merinding tak dengar suara dia ini sih. Gua merinding sih. Sumpah gua. Saya ulang lagi sih. Saya nggak tahu persis lagu yang dinyanyikan ini cuy, tapi saya lihat dari penyanyinya ini penyanyi Luka Bici dan Nokia, kalau nggak salah Nokia Keklik. Berarti ini genre lagu yang dinyanyikan oleh Hana Delisa itu adalah rap. Kok bisa kedengaran seperti lagu enak banget ini ya. Dian ya, Dian M ya. Ini tiga penyanyi ini saya sumpah cuy, saya gak pernah lihat. Ini saya mending jujur aja cuy. Kalau yang satu ini bisa dibilang menurut saya, siapa namanya, Asman Saat ini, Asmin Saat ini, saya sudah sering melihatnya cuy. Dan banyak juga yang request itu cuy. Jadi ketiga ini saya gak kenal cuy. Oke. Nah ini dia nih cuy. Peluang kedua. Suaranya tinggi banget sih. Tunggu, ini lagu siapa sih? Oh berarti Dato' Sri Siti Nurhaliza itu dua lagu yang lolos di IGL 35 Tujuh Nasihat dengan Aku Bidadari Syurgamu. Oke. Oh siapa nih? Andalan gue ini cuy, Gunda ya, Erni Sagri. Ini suaranya apa nama, kualitasnya bagus ya, apa namanya, ciri khasnya dapat, cuman terlalu udah banyak yang suara macam ini cuy. Semalam Aina Abdul. Setiap langkahku terhenti kena dasar ini. Engkau pergi jauh, tinggalku sendiri. Ini kualitas musiknya juga bukan kaleng-kaleng cuy. Enak banget didengarnya sih. Coba kurang menggunakan pendengar yang apa, pendengar seperti ini tuh yang benar-benar detail gitu ya. Wah, ini genrenya. Wah, ini. Gila suami. Nih dia udah menyanyikan berapa genre sih. Gue udah bilang
ini karakter vokal yang kayak gini tuh dia bisa menyanyikan banyak genre. Dan ya, itu ulang lagi cuy. Langsung berubah. Pas banget deh. Floor. Gila, ini midlenya keren banget cuy. Gue denger lagi yang waktu di sini sih. Gue enggak tahu suka banget di sini tadi sih. Di mana sih tadi? Jania nanti aku Aslan udah di sini sini nih nih. Ini genrenya beda nih. Langsung berubah. Gua kok tiba-tiba jatuh cinta dengan Ana Delisa ini cuy. Oke cuy, itulah tadi question teman kita cuy ya. Dan ini menurut saya sangat menarik banget. Menarik banget. Karena saya gak tahu kenapa ya, melihat penyanyi yang satu ini, siapa namanya tadi, Hana Delisa ya, Hana Delisa. Saya baru pertama kali ya melihat ini. Saya nggak tahu pertama kali ke atau dia sudah saya react ke, saya nggak tahu. Tapi jujur aja cuy, saya kayak baru pertama kali melihat penyanyi ini cuy, Hana Delisa ini cuy. Saya langsung apa ya, jatuh cinta gitu dengar kualitas vokalnya gitu cuy ya. Bukan jatuh cinta karena kita menyukai kayak layaknya berpacaran gitu, enggak cuy. Saya sebagai pencinta musik sangat jatuh cinta dengan kualitas suaranya cuy. Seperti awal video saya mengatakan, kualitas vokal yang macam ini itu bisa menyanyikan banyak genre. Terbukti kan di video ini dia menyanyikan banyak genre lagu cuy. Dan ya, bukan kaleng-kaleng, dia menyanyikan ini dapat, dia menyanyikan genre ini dapat, dia menyanyikan genre ini dapat. Nah ini asli yang namanya penyanyi kualitas yang seperti saya idam-idamkan gitu ya. Ah, di sini juga saya bisa mengetahui beberapa lagu yang menurut saya itu yang sudah saya react yang lolos ke AJL 35 ya. Awalnya saya nggak tahu menau cuy ya, lagu-lagu yang mana aja yang lolos itu cuy ya. Yang saya tahu itu ada dua aja sih yang kemarin ya, yang dapat info dari teman kita, lagu dari Datu Sri Siti Nuralisa yang berjudul Tujuh Nasihat dengan lagu dari Ernie Zakri yang berjudul Gunda gitu ya.
Dan di sini saya baru tahu ada beberapa juga lagu ya. Dan memang lagu-lagu yang masuk dalam sini itu bukan apa ya, bukan lagu asal-asalan. Memang lagu-lagu yang menurut saya sih GG semua cuy ya. Saya sering dengar lagu-lagu yang udah masuk dalam sini cuy. IJL35 ini cuy ya. Oke. Dan terima kasih ya sebelumnya buat kurang semua yang request ini. Dan saya akan melanjutkan lagi untuk mereaksi IJL35 juga cuy, medley. Tapi ini dari saya lihat thumbnailnya ini yang medley lagu ini tuh adalah apa nih, seniman tentara cuy, seniman tentara darat kalau nggak salah ya. Di sini ini saya lihat dari ininya cuy, judulnya itu IJL35 medley badan seniman tentara darat. Oke, dan terima kasih buat korang yang selalu stay di channel NDTK. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka dislike aja. Kalau korang ingin menunggu-nunggu video terbaru dari Andy silahkan di subscribe. Saya Andy pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you next, dan thank you next. Bye.